Anda bisa melihat begitu meriahnya pernikahan Atta dan Aurel, dan ini baru syukurannya. Katanya masih ada acara gedenya, dan hari ini yang paling keren guys, kita juga Atta Aurel memberikan hampers untuk souvenir. Oke, sahabat SB30, salam hebat luar biasa. Hari ini saya sudah ada di Jakarta, tepatnya di Hotel Ascott Sudirman, dan kebetulan saya sama Aji Krisna hari ini mau menghadiri pernikahan yang terheboh tahun 2021. Pasangan Indonesia yang paling heboh. Pernikahannya dihadiri Pak Presiden, Pak Prabowo, Ketua MPR, Pak Bamsud. Wah, pokoknya semua yang the best. Bukan Atta ceritanya kalau nggak bisa begitu. Dan hari ini kita lagi prepare, dan saya lagi di make up sama make up artis nomor 1 ibu kota. Namanya Kakak Ari. Halo Mas Andra, aduh, to be honor aku bisa make upin motivator yang kita anak-anak milenial bisa belajar sama beliau. Terus aku ini agak grogi nih, udah keren gini mau di make up apa lagi. Tapi kita bikin flawless glam for men. Cakep. Kita lihat hasilnya nanti. Oke. Jadi gimana bentuknya? Ikuti terus. Guys, setelah kita di make up, ya Ci ya? Ya. Setelah di make up, Aci dan ini salah satu Crazy Rich Bali, orang manusia super ultra kaya di Bali, punya helikopter, punya supercar, salah satu partnernya MS Glow. Sahabat kita Mas Gilang. Perkenalkan Bapak Dewa Gede Adiputra. Ya. Keren. Kalau ini Dewa apa ini? Aji Dewa Adiputra. Kalau saya putranya aja. Nah, mereka berdua hari ini didaulat ya ceritanya ya sebagai pengapitnya Atta, groomsman ya. Nah, jadi saya sekarang di kamar, kita lagi transit. Nah, terus kita nih bertiga kan tadi lagi diskusi bincang-bincang. Ada sesuatu yang menarik. Kayaknya nanti kita di Bali bakal naik helikopternya beliau. Kita mau keliling-keliling ya. Terus lempar-lempar ini ya. Pai susu. Ya buat rame-rame lah bertiga. Buat giling-giling bertiga. Nah, kalau kalian kalian pengen tahu apa sih rahasianya mereka bisa menjadi orang sukses, nanti tunggu konten berikutnya, kita ngobrol di atas helikopter. Pak, ini masuknya antri harus pakai barcode, Pak ya? Harus pakai barcode. Iya. Benar, ini masuk harus pakai barcode dan undangannya undangan digital semua. So, ya, inilah bentuk undangannya. Antrian, dan ini karena di dalam protokol kesehatan undangan cuman dari kapasitas ruangan 1200 cuman boleh 25%, yaitu 300 orang aja. Jadi undangan terpilih dari keluarga Atta sama orang ini. Oke. Nah, guys, itulah serangkaian acara. Tadi Anda bisa melihat begitu meriahnya pernikahan Atta dan Aurel. Dan ini baru syukurannya. Katanya masih ada acara gedenya. Dan hari ini yang paling keren, guys, kita juga Atta Aurel memberikan hampers untuk souvenir. Dan Anda perhatikan. Wow, di sini ada parfum. Kemudian ada beberapa dari support dari sponsor. And don't forget, ada KK Life Force guys, ya. Ini yang paling luar biasa. Inilah yang menandakan kita support Atta dan Aurel. Semoga mereka berbahagia selalu. Kongres Atta, Kongres Aurel. Semoga souvenir yang kami berikan bisa mewarnai hari bahagianya kalian.
sukses selalu. Demikian pernikahan Ata dan Aurel, semoga berbahagia selalu. Sukses selalu untuk sahabat SB30, and always salam hebat luar biasa.